lagi bersama saya Darlung Gaming. Jadi pada video kali ini kita bermain Roblox lagi. Nah, kali itu kita balik lagi ke kota BSD ya, dimana terakhir kali itu kita sudah membeli mobil sport yaitu Porsche Cayman, tepatnya berada di belakang saya. Dan juga kita sudah berhasil keliling-keliling dengan mobil ini di map Jakarta yang baru ya. Kali itu saya memiliki rencana untuk mengunjungi showroom mewah lagi ya, showroom mobil, karena uang saya sudah terkumpul sekitar 116 M lebih. Wah, banyak banget kan? Kita bakalan coba lihat mobil mewah yang ada di sana ya. Ya udahlah, sebelum lanjut seperti biasa dipencet tombol like dan subscribe-nya. Woi, apa-apaan itu duit segitu banyaknya? Dapat dari mana? Pesugihan ya? Tega-teganya mau numbalin adik sendiri. Tan Gaming, kalau ngomong senak jidat jangan seuzon dulu. Ya itu duit saya sendirilah. Siapa yang pesugihan? Kamu tuh yang pesugihan kali. Ya habisnya duit segitu banyaknya, susah dicari tahu. Kalau duitnya banyak kayak gitu, transfer kek, biar aku beli mobil juga. Kalau bisa ditransfer mah ditransfer, cuman ini kan gak bisa. Kalau kamu beli mobil, mending kamu jual aja mobil lama kamu tuh. Siapa tahu dapat mobil baru lagi tuh. Iya ya, aku jual mobil aja kali ya. Ini BTW-BTW mau beli mobil apaan duit segitu banyak? Beli mobil termahal lah, jangan malu-maluin. Duit elit, mobil sulit. Iya, ini baru mau dicek, sabar dulu. Kita beli mobil paling mahal nanti. Welu, Wak tadi barusan jual-jualin mobil Wak, dapat duit 1,4 M. Dapat mobil apa ya kalau mobil baru? Hah? Wak Darlung jual semua mobil dapat 1,4 M. Weh, dapat berbagai macam itu, Wak, mobil-mobil mewah. Tinggal Wak cek aja yang Wak suka di sana. Terus ini Wak Darlung nih, kalau jual semua mobil ke sana ntar pakai apa, ha? Ya minta anterin kamu lah. Tapi tunggu dulu. Tadi Wak dengar kamu punya duit 100 M lebih. Bagi-bagi ngapa lu buat Wak sedikit buat tambahan beli mobil? Kalau bisa dibagi-dibagi, kalau bisa ditransfer-ditransfer, Wak. Masalahnya di sini tuh nggak bisa bagi-bagi, nggak ada sistem transfer. Makin di sini tuh mandiri. Ya udahlah kalau gitu anterin Wak lah, beli mobil seadanya, duit Wak aja lah. Oh, gitu dong. Ayo kita coba ke mobil premium ya. Let's go. Ayo Tan Gaming. Nah, tuh mobil pink itu jual aja ntar. Iya deh. Murah tuh. Nggak, lumayan lah kalau dijual, siapa tahu dari dia dapat mobil-mobil keren lainnya kan, daripada itu-itu mulu. Nah, kita 700 nih kalau dijual nih. Oh, 700. Nah, lumayan tuh. Nah, kita sampai. Set. Ayo, Wak, kita beli mobil nih. Ayo. Let's go, gasken. Itu pasti saya udah bisa beli Rolls Royce nih. Woi. Woi. Balapan itu buat gaya-gayaan doang tuh. Iya, ya, buat gaya-gayaan doang. Sabar, kita filter dulu. Kita coba high to low ya. Nah, wah iya sih ya, buat gaya-gayaan doang. Horsepowernya rendah sih itu tuh. Ya udah ntar aja lah ya. Kita coba beli yang ini aja, Fresco ini, Ferrari ya. Nah, ini nih 21 M. Wow, gila. Kenceng nggak ya? Tapi horsepowernya juga nggak gede-gede banget sih ini. Kita beli, kita gaskan. Yes. Nanti yang roller racingnya kita balik lagi sini. Kalau mantap ya. Oke. Ayo, udah pada beli? Kalian, saya tunggu di luar ya. Ya. Yeah. Oke, kita lihat dulu guys mobilnya nih. Mana nih ya? Nah, Fresco SF90. Ini dia. Oh, 21 M nih. Wow. Ini mobil pelit, paling 2 orang nih. Oh iya, 2 orang ya? Hei, jangan tinggalin aku. Hah? Kenapa kamu? Kan kamu ada mobil. Mobil aku barusan dijual. Ya, iya. Tinggalin. Ah, padahal saya mau review nih, aduh. Padahal keren nih ya. Ya udahlah, kita antar ke. Kok kalian gak jadi beli mobil ya? Oh, mahal ya. Ya udah ke Bekasi, nanti kita cari dealer bekas aja lah ya. A few moments later. Oke guys, BTW ini kita pakai mobil Ferrari lagi ya, karena Intan sama Wak Darlung saya turunin di travel. Kalian ini jadinya Bekasi atau Bandung beli mobil? Bandung lah. Oh, Bandung. Oh. Bandung dah. Oke, ya udah kalau begitu kita bakalan coba tes ini ya. Kecepatan dasar dari Ferrari sebelum dimodif, guys. Berapa nih? Tembus enggak nih 350 nih ya? Gila tuh, ini aja udah 28, 29, 300 tuh. Weh. 300.
Bisa 20. Oh, sabar. Ini masih ada belokan. Ush, beloknya enak, stabil tuh. Oleng. Oleng, guys. Wah, enggak boleh terlalu kenceng ya di belokan ya. Kalian udah di sini belum disentul ya? Udah, ini lagi benerin mobil. Ya ilah, the power of travel ya. Cepet banget mereka kesini ya. Telepor. Oke, kita coba dulu. Di Tangaming. Itu Tangaming apa Wak Darlung beli Evo nih? Aku. Oh, Wak Darlung apa? Oh, BMW Wak Darlung. BMW dong. Wah, itu seri M5 guys. Wah, gila. Gokil-gokil mobil mereka ya. Oke. Ini kita modif dulu nih ya. Idi, kita nggak khawatir lagi guys kalau mau modif-modif nih ya. Horsepower maksimal, apply. Makanya. Curiga ini. Delete limiter, curiga apa Tangaming? Ini benar nih tuh, lihat brake force. Nah, apply ya. Oh, brake force-nya nggak terlalu naik ya kalau ditambah ya. Terus apa lagi ya? Rims, pelek ya, peleknya ntar aja lah ya, variasi-variasi. Penting mesin-mesin dulu guys. Sama warna Ferrari harusnya tetap merah ya. Iya, merah. Oke, nah ini platnya nih, kasih nama saya lah. Darlung. Ini. Terus kromnya apa nih? Ada gitu kromnya? Oh, nggak kelihatan ya. Front bumper? Front bumper tidak ada karena ini mobil mewah, guys. Roof. Dikasih garis-garis. Wey, keren nih. Tuh. Tuh, wah, gokil. Hop. Keren nggak? Ah, nggak lah, udahlah, nggak usah pakai apa-apa lah, udah benar guys. Stiker nggak ada, rear bumper nggak ada, terus backfire kita kasih merah lah ya. Nah, sesuaikan warnanya guys. Oke, kita kasih merah. Let's go, apply. Berapa harganya? 22 juta. Sama Windows colornya merahin juga lah ya. Oke, apply. Yes. Idihi, berapa nih top speednya nih? Nah. Jangan ditanya gitu mah. Terbang kita guys, yuk kita cobain nih. Oke guys, nah ini dia, kita cobain gak sih? Hah? Wah, itu mobil warna pink. Ya, mobil Barbie. Barbie? Yeah. Wih, boleh-boleh. Lah itu mobil Adar, kenapa tuh atasnya tuh? Oh, itu sengaja digituin biar musuh takut. Itu ada efeknya. Glitch Oke, yaudah yuk kita cobain ke arah Bandung aja lah ya. Oke. Saya pengen beli Lancer juga nih, keren Lancer kayaknya ya. Oke, sebelah sini guys, kita arah Bandung. Let's go puncak. Oke, OTW. Ini berapa ya? Kalian ikutin dari belakang ya. Ya. Nah, saya hitung tuh, 2, 3 guys. Woi, jangan. Gila, berapa nih guys? Oh sabar, masih belokan. Belokan mulu. Yang lurus-lurus, woi. Nah, ini dia. Tadi tuh kecepatannya 330-an ya. Jadi 350. Woi, berapa nih? Woi, 37. Wow. Terus masih bisa lebih sini, ada gerbang tol lagi. Ya, apakah di sini bisa? Kita lihat. Ya, belokan lagi enggak bisa, guys. Enggak tahu tuh sampai mana tuh. Ini udah belokan ini nih, udah mau masuk daerah mana nih, puncak lah gitu ya. Wah, gokil emang guys. Hihi. Oh, ini ada keren itu mah. Ini ada Densu dealership apa lagi nih ya? Hah, mobil lagi? Oh, Daihatsu guys. Ya ilah, Densu. Oke. Paling banyak itu. Nah, ini nih. Di sini kalau enggak salah ada dealer juga ya. Mana ya? Mana sih dealer ya? Enggak ada ya? Wow, udah diganti gitu, guys. Oh, udah nggak ada guys. Biasanya ada dealer di situ ya. Oke, ya udah. Ini kita lihat nih, jalan-jalan puncak menuju Bandung. Kita bakalan coba beli apa tuh? Mobil kayak Tangaming ya. Yeah. Mitsubishi Evo guys. Keren kan? Itu pasti manual ya? Hah? Iya, manual. Manual, mamam kamu. Tanya Wak nggak mau beli. Ya manual, susah-susah guys di sini. Oke. Jadi ini kalau di puncak nih pasti mulus jalannya ya. Karena harus powernya udah tinggi nih guys tuh. Oke. Belok-belok tapi ini mah tuh. Nah, pelan-pelan aja. Namanya juga puncak nih. Tuh. Ini udah lama kita gak ke puncak ya. Terakhir tuh pas kapan? Puasa apa ya? Puasa ya. Puasa bener. Kemarin kita ke puncak guys. Ya udah kita bakalan coba ini ya ke apa namanya? Bandung ya. Let's go.
Oke guys, ternyata di sini dealershipnya ya, tuh di sini mobil-mobil retro gitu guys. Tapi enggak lah, saya pengen yang di dealer sana itu, yang import. Nah, import. Cepetan sini. Ewe, sabar. Nih waktar lu numpang mobil saya, ya oleng deh ya. Oke, dari mana sih? Lurus ya atau ke nih bawah sini kalau enggak salah ya? Lurus. Nih bawah sini, bawah sini. Bawah ya? Nah, di sini guys. Nah, dealernya tuh sebelah kiri ya. Oke. Okay. Kita coba lihat nih. Oke, okay. Daerah Dago nih. Nah. Dago, wih. Oke, nah ini dia nih. Oke. Okay. Muter di mana? Oh, nih. Set. Let's go. Ini. Di sini kamu beli mobil kan? Tan kami? Iya, betul. Owa juga di sini? Iya. Oh. Oke, okay. Turun. Kita lihat lah, pintunya mana? Oh, nih. Kayak kafe ini mah tuh. Iya, masa mobil di atas kafe dipajang itu? Ya, emang kafe bacaannya tuh. Ini loh, mobilnya di tempat orang beli kopi nih guys tuh. Woi, paling mahal di sini apa nih? Athena. Athena nih apa guys? BMW gitu. Oh? Mirip-mirip bukan. BMW. Athena. Woi, Toyota Supra 2,5M yang itu, yang 2023. Wah, itu tuh mantep tuh. Itu aja gitu? Iyalah. Oke. Toyota Supra. Sabar, kita lihat yang lain dulu ya. Bagus-bagus nih guys, Camry. Wow. Tuh, Evo. Wey. Evo boleh-boleh nih, Evo nih. Beli yang mana Evo ya? Ini kali ya, Evo 9 kali ya. Evo 9 saya beli juga nih. Gak apa-apa, kita buat koleksi, duit kita banyak guys. Oke. Sama itulah ya, tadi ya, Toyota Supra tadi ya. Supra, ini nih, let's go 2,5M. Ayo, kita cobain. Harus ke itu lagi, kesentuh lagi modifnya. Aduh, bisa nggak telepor aja? Telepor aja lah. Sabar. Ini kita coba lihat dulu nih. Ferrari udah ya, kita coba-cobanya. Sekarang saya pengen coba Tacoma Supra dulu lah. Oh, Matic ya. Nah, let's go. Hei, gila. Tuh. Keren cuy. Woi suaranya tuh. Ini dia best of the best ya. Tapi ya pastinya enggak terlalu kenceng-kenceng banget, tapi lumayan nih. Ayo sini. Coba. Gila. Suaranya. Oh, ini manual, guys, tuh. Oh, manual. Manual. Wah, apa saya seneng manual, enak nih. Berarti kita ke ini ya, tele apa ya? Travel. Travel aja lah ya. Yuk, let's go travel. Oke, kan? Cepet banget ya kalau travel ya. Nah, langsung sampai. Set. Aku sampai depan sini. Gila, ini saya habis kerjaannya habisin udah berapa M saya habisin nih, weh. Gila. Gak tahu, tinggal pesugihan lagi aja gampang. Pesugihan enak aja. Oke, ini remnya ya. Tadi tuh saya udah coba sekitar 250-an ya karena belum di-upgrade gitu. Terus peleknya udah enggak usah diganti. Saya cuma pengen tahu mesinnya doang, guys. Warnanya kita gantilah. Warna apa ya? Mobil-mobil kayak gini nih. Set. Apply. Yes. Go. Gitu. Bagus. Mana? Oh, biru. Ya, biarin lah. Ini warna kesukaan Nabila nih ya. Oke, terus. Wah, itu keren tuh. Peleknya harus hitam. Ya, peleknya udah hitam itu. Udah bener, Wak. Tuh. Nah, terus. Bumper depan dikasih ya? Keren ada ininya, guys. Dikit ya, walaupun nggak terlalu banyak perubahannya. Oke, karena bumpernya udah mantap gitu kan. Roof. Lah, jangan masa tempat-tempat barang lagi sih mobil kayak gini. Sepeda. Oh, ini sayap. Oh, ini sayapnya keren, guys. Wah, gokil ini. Sayapnya keren tuh. Wah, ini yang nomor 5 kayaknya kurang deh. Nomor 4 nih bagus nih. Tuh, kita apply ya. Yes, tuh. Wah, ini baru mantap nih sayapnya. Terus stiker ada gitu? Enggak ada ya? Oke, camper mah buat ngedrift. Backfire. Oh, enggak pakai backfire ini. Ya, kirain pakai backfire, guys. Oh, rear bumper ini ngasih sepeda. Masa sepeda, guys? Mana tahu mau jalan-jalan naik sepeda. Sama knalpot itu loh yang kayak Wak Darlu sebelumnya tuh, yang panjang banget. Iya. Jangan ah. Oke ya, ini dia. Weh. Woi, itu buat jemuran baju cocok tuh belakang tuh. Jemuran baju udah keren kayak gini. Tan Gaming, kita balapan sini, hah? Balapan sama aku nih. Iyalah,
Ayo. Kita hitung sama-sama ya. Satu, dua, tiga. Ya, ya. Mana? Mana? Ayo coba tuh. Kita kasih dulu, Wak. Tuh. Biarin dia duluan. Ya, oke. Nah, ini kita ikutin dari belakang ya. Hei, tan kami enggak usah goyang-goyang. Ih, mobil Barbie nih, boy. Oh, rem. Oke. Santuy dulu enggak sih? Mana tan kami? Iyalah, gila. Mobil Supra nih. Ketinggalan jauh Toyota Supra. Lurus ya. Oke. Gila. Kecepatan berapa ya maksimalnya? Tadi itu di 2. Ya, teleport ke mana kita, weh? Ya ilah. Oke guys, ini malah ke teleport ke Jakarta. Kita mampirin ini ya, modif di sini. Kita ganti yang Lancer kita nih guys, yang kita beli. Kita modif semuanya pokoknya, tuntasin hari ini ya. Nah, ini dia bosku. Yuk, kita lihat nih. Maju, kanan dikit. Ini keren banget. Ini mirip sama punya kamu Tan ya? Jangan-jangan ini punya aku ini. Enggak lah, ini kamu Evo berapa? 8 gak itu? Ini 9 ini. Ya aku 8. Okay. 8-9 memang gak beda bodinya. Tuh ya. Beda mesin doang guys. Oke. Okay. Kita apply, pokoknya apply saja guys ya. Level 3 semua. Nah sekarang tinggal bodi-bodinya nih. Sama velgnya kita ubah lah ya. Velg OZ tuh ya. Evo. Nah ini dia bosku. Sudah jadi warna hitam tuh. Hah? Wih, warna hitam. Ngeri kan? Wow. Gimana? Ayo kita cobain jalan lurusan nih lah. Sambil kita jalan-jalan aja guys ya. Yuk, okay. Sini. Oke guys, yuk kita bakalan cobain nih ya. Nah, jalan-jalan santuy. Sesantuy balap lah. Wah, ada roket kenceng banget. Awas bundaran. Oleng. Ini enggak bisa balapan di sini, enggak ada trek lurusnya. Iya. Belok-belok guys tuh, tapi lumayan lah. Evo nih enak guys dikendalinya ya tuh. Tuh, awas bundaran. Nah. Bundaran lagi. Ini. Boleh guys, cuman kalau hitam emang gelap ya. Gelap banget guys. Tuh. Tapi keren lah dibarengin pelek OZ yang ini guys, warna putih tuh. Dah, sini aja lah. Sepertinya petualangan kita sampai sini aja kali guys ya. Karena kita sudah beli 3 mobil, sudah modif-modif juga ya. Mudah-mudahan di next update CDID ada map baru guys ya. Jadi kita jalan-jalan lagi. Jadi kayak gitu aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka, dipencet dulu tombol like sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga di-subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Thank you semua. Bye.